Hyundai konfirmasi kehadiran Stargazer X di GIIAS 2023. PT Hyundai Motors Indonesia, HMID, distributor kendaraan Hyundai untuk Indonesia, telah mengonfirmasi Stargazer X akan resmi diperkenalkan dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2023 sebagai salah satu produk terbaru dari Hyundai. Presiden Direktur PT HMID, Wo Jucha, dengan yakin menyatakan bahwa Stargazer X akan memiliki tampilan mirip dengan SUV. Dalam waktu yang sangat dekat, kami akan memperkenalkan opsi baru, Stargazer X, yang menawarkan penampilan layaknya SUV, ujar Cha kepada awak media di SCBD, Jakarta, pada Senin, tanggal 17 Juli. Konfirmasi ini juga didukung oleh Kepala Departemen Pemasaran PT HMID, Astrid Ariani Wijana, yang menegaskan bahwa varian tersebut masih menunggu model yang lebih lanjut. Di GIIAS, kami berusaha memberikan banyak pengalaman bagi konsumen, bukan hanya untuk melihat produk, karena bagi kami GIIAS bukan hanya ajang jualan, tetapi juga kesempatan untuk memberikan edukasi tentang Hyundai, tambah Astrid. Selama GIIAS 2023 berlangsung, Hyundai tidak hanya akan menawarkan produknya, tetapi juga memberikan pengalaman menyeluruh kepada pelanggan di booth-nya. Kami menyediakan cukup banyak ruang sebagai lokasi permainan bagi konsumen untuk mendapatkan berbagai wawasan, kata Astrid. Stargazer X telah ditunggu-tunggu oleh konsumen dan penggemar otomotif di Indonesia karena menjadi crossover pertama dari model tersebut dan akan bersaing dengan Suzuki XL7 dan Toyota Veloz. Berbagai foto yang menunjukkan Stargazer X tertangkap kamera saat diuji coba telah beredar. Dalam foto-foto tersebut, terlihat pelek yang digunakan sangat berbeda dari varian lainnya, dan ada tambahan bodi yang ditutupi dengan selimut kamuflase hitam pada bagian depan dan belakang. Para konsumen yang penasaran dengan Stargazer X diundang untuk mengunjungi GIIAS 2023 ke-30 yang akan berlangsung di ASBSD, Tangerang, pada tanggal 10 sampai 20 Agustus mendatang. GIIAS 2023 akan memamerkan lebih dari 250 kendaraan, termasuk 9 perdana dunia, dan menjadi platform bagi APM untuk memperkenalkan 60 mobil konsep di Indonesia. Untuk menghadiri GIIAS 2023, pengunjung dapat membeli tiket melalui aplikasi Auto 360. Harga tiket pada hari biasa adalah Rp50.000, Rp100.000 untuk akhir pekan, dan khusus pada tanggal 17 Agustus seharga Rp78.000.